Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi di video kali ni. Ini simple juga. Ini kita nak interview Oyut lah. Oyut, seorang pemuda dan seorang remaja yang sangat hot. So, kita nak tengok lah dia punya latar belakang dia apa. Dia ni pernah mengunyit ke. Kita tak tahu kan. Nak tahu sedikit latar belakang sebab ramai yang tak tahu ni. Oh, sebenarnya Oyut ni anak pungut. Tak ada. Segurau. Jom guys, kita tengok guys. Dari luar ke dari dalam? Dari sini, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngam. Waalaikumsalam. Jangan nak jauh lah. Okay. Alah kau ni. Okey guys, ini ada Oyut. Ni, Oyut. Ni Zuk. Ya, diorang tahu. Okay. Diorang tahu. Okey. Ini Oyut. Ini bapak saya. Bapak saya. Ya, yeah, ni Oyut ni. Dia dah besar panjang lah. Terima kasih sudah datang. Kau kenapa? Kau apa masalah kau? Kenyak duduk macam tu boleh kecil. Okey. Dia tak boleh itu duduk macam tu nampak sengit. Okey, ni Oyut geng. Oyut ni saya ambil dia berlakon daripada dia kecil. Umur berapa ya? Dia jam 4. Dah jam 4 eh? Dah jam 4. Dia 3. Dia 3 macam tu aku. Sekarang umur apa? Sekarang dah jam 6. Sekarang dah jam 6. Takkan dah jam 6 besar panjang macam ni? Oyut dah form 3. Form 3 geng. Oyut dah form 3. Dah mimpi lah? Mimpi apa? Mimpi pecah suara. Dah mimpi lah? Dah mimpi ayam semalam. Ayam kau mimpi pecah suara? Ayam kan? Pecahlah suara. Pecahlah suara kan. Inilah dia Oyut. Kita nak tanya Oyut lah sikit sembang-sembang Oyut kan. Siapa nama Oyut sebenar? Nama Oyut Muhammad Izwa Hashimi. Okey, tulis kan, tulis. Okay. Muhammad Izwa Hashimi bin Muhammad Rauzi. Bapa saya tu Rauzi. Dia adalah seorang kawan pada hang tua. Kalau korang nak tahu dah, dia. Kak. Apa gawang hantu kan masuk? Dia antara salah satu lebih cepat duan kak. Dia ada karakter yang orang susah nak tiru. Oyut sekarang ni umur 15 tahun. Masa start syuting umur 4 tahun. 4 tahun. Kau dah hantar 4 tahun. Dah jam 4. Dah jam 4. Start 2017 je lah kan. 2017. 2021. Dah 4 tahun kan dia berlakon dengan saya. Ke 16 ke? 16, 17, 18, 19. 10 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oyut berasal daripada mana? Berasal daripada Gombak, Selangor. Gombak, Selangor. Di Johor Bahru lah? Johor Bahru. Gombak, Selangor, Johor Bahru. Macam tu. Oyut ni anak yang nombor berapa? Oyut ada 5 adik-beradik. 5 adik-beradik bukan sini. 5 adik-beradik. Bukan sini lah? Bukan sini. Okay. 5 adik-beradik, Oyut anak kelima. Oyut anak kelima. Kelima. Okey, apa perbezaan kehidupan sebelum dikenali dan selepas dikenali oleh sahabat-sahabat? Okey, sebelum dikenali, Oyut orang biasa je. Lepas buat video dengan Abang Zuki, Oyut orang biasa juga. Yang orang buat luar biasa yang Abang Zuki. Bukan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita kena selalu istighfar. Istighfar. Sebab kita ni kadang-kadang kita buat salah ni kita tak sedar. Betul? Macam aku lah tengah buat salah ni. Rasa bersalah. Apa pengalaman Oyut yang Oyut tak boleh nak dilupakan? Okey, pengalaman Oyut dengan Abang Zuki. Taklah, bukan dengan aku sekali. Kau dengan mana-mana kehidupan kau lah. Kehidupan Abang Zuki. Kehidupan selepas mati. Akhirat. Selepas mati. Akhirat. Okey. Akhirat di depan. Ni kehidupan kau sepanjang kau hidup ni. Yang tak boleh dilupakan. Yang tak boleh dilupakan lah. Pengalaman pahit lah. Pahit lah, kita bagi pahit dulu. Pahit dulu. Oyut kena kejar dengan anjing. Oyut kena kejar dengan anjing, geng. Nak tahu kat mana? Dekat komen-komen semua, dia kata tu anjing kak? Dekat komen-komen? Okay. Kau cakap netizen anjing kau? Kat. La ilah illallah. Mana-mananya Oyut pengalaman pahit dikecam lah? Tapi bagi Oyut, okey. Kecam sebab apa? Kecam sebab perkataan yang tidak menyenangkan hati seseorang di sana. Tu mana? Kat mana? Apa tak salah satu perkataan tu? Salah satunya, kunyit. Kunyit. Kalau korang tahu kunyit tu untuk makan tapi fikirkan dia orang lain. Fikirkan Abang Zuki lain, fikirkan orang lain. Betul. Bagi Abang Zuki kunyit tu apa? Bagi Abang Zuki kunyit ni adalah kunyit lah. Dia boleh makan lah. Tapi kalau dia tahu kat buntut dia panas lah. So itu adalah salah saya lah Yud. Salah Abang Zuki. Abang Zuki bagi dialog kunyit-kunyit kan. So, tapi sebenarnya kan kita nak suruh orang jadi kunyit. Kalau kita sebut kunyit kan. Kita nak tackle orang supaya bukan menggunakan kunyit. Kau ni nak tackle orang supaya dia pandang serius yang kunyit ni adalah sesuatu benda yang tak elok. So kita bukan kunyit lah. Message lah. Macam lelaki sejenis kan. Sebab Nabi tak mahu kumat lah kan. So kita nak beritahu orang yang benda tu hina lah. Tak payah nak jadilah. Sebab tu lah kita membahas bahan benda tu. Jadikan dia bahan lawak. Benda-benda yang kena bahan ni orang tak nak jadi. Contoh. Faham tak? Jadi korang kena appreciate kerja-kerja Abang Zuki sebab Abang Zuki buat benda yang
Kau nak bercakap ke nak bergaduh dengan nyamuk? Jadi orang buatkan orang jauh daripada tu menggunakan video-video yang ada. Supaya orang tengok tu makin-makin meluat lah. Oyok ni, kalau korang nak tahu, Oyok ni adalah sepupu isteri saya. So bermakna ayah dia dan Pak Duan, ayah dia dengan Pak Duan tu adik-beradik. Adik-beradik macam ni, saya baik. Bukan macam ni. Ayah dia anak bongsu juga. Anak bongsu. So Oyok ni anak dia. So dia dengan saya ni jadi macam mana? Anak angkat. Apa anak angkat? Sepupu ipar. Ah, sepupu ipar kan. Kita sekarang kita pakai family dia. Jadi Oyok ni dia masa sebelum saya ambil dia berlakon, saya tengok dia dalam masa 2 bulan ke 3 bulan dan macam tu lah. Saya tengok dulu. Betul ke tak nak ambil si Oyok ni kan? Tapi niat tu ada nak ambil Oyok ni kan. Betul ke tak? Tak apa, tengok-tengok dulu gaya dia kan. Cuba fikir-fikir-fikir. Tu baru saya macam beranikan diri, tak apa. Kita try lah Oyot, baru saya buatkan karakter dia. Okey Oyot, kau jadi macam ni. Tapi dia tak faham pun masa budak-budak tu, dia ikut apa yang saya cakap ke. Masa Oyot budak-budak tu memang tak faham. Tapi masa dulu, Oyot rasa macam nak kahwin ke tak dengan Muzuki lah. Kalau tak kahwin, okey gak. Tapi kalau kahwin, macam ni lah dia. Aku sebenarnya tak nak kahwin aku lah. Tu, so bila saya mula-mula pakai Oyot tu, dia aura Oyot ni dia ada kan. Dia ada aura dia, dia ada rezeki dia. Sebab Oyot ni daripada kecil, dia satu saya nak puji, dia tak tinggal solat. Dia solat dia memang, tengok dia macam ni kan, ketum cikgu rohaya lah, apa benda lah kan. Tapi dia solat dia jaga. Selalunya imam dia Abu Zuki lah. Janganlah cakap. Aku engkau seorang sudahlah. So Yuk ni kalau tengah syuting kan, Abu Zuki nak pergi solat je boleh. Dia pergi solat 5 minit. Lagi 20 minit tu, dia selalu minta cuti setengah jam. Lagi 25 minit tu, dah lepak depan TV. Itu kalau syuting kat rumah tu susah. Lepas tu dia pergi tengok, main sana, boleh lari. Dia kecil lagi time tu. Habis sekarang ni dia dah profesional. Siapa yang ajar? Pakcik saya. Abang Ipa. Abang sepupu Ipa. Oyok dulu dia kaku kan, rasa nak sepak dia berlakon. Sebab, Yuk kau try cakap ni. Dia cakap tu orang terbalik lah. Dia, aku geram, budak kecil ni aku sepak juga kat sini kan. Tapi lama-lama dia makin power. Dia lagi power kan daripada saya. Okey, cuba buat watak sedih. Sedih? Abang Zuki, jangan tinggal lah Abang Zuki. Sedih kan? Sedih. Ya Allah. Ya Allah. Itulah dia, watak sedih. Ajar. Oyot, ni aku rekod ke tak? Rekod. Okey Oyot, dekat sekolah kan. Oyot ni dia masa dia berlakon dengan saya tu, time tu dia sekolah kan. So kita nak tanya macam mana kat sekolah Oyot menghadapi situasi yang diri Oyot ni orang kenal. Dulu masa Oyot jadi Oyot kan. Oyot tu memang daripada Oyot lah. Kawan Oyot. Apa tu? Aku pening tu. Kau cerita apa ni? Jak tengah pening. Tengah pening? Ada ke orang? Ada. Kat sekolah tu Oyot decide Oyot nak jadi Oyot ke jadi Izwa? Oyot tak kisah. Masa tu Oyot okey je. Lepas tu bila Abang Zuki bawa Oyot naik, Oyot ramai kawan lah. Lepas tu cikgu suruh buat persembahan ke apa kan. Dan masa Oyot tak dikenali, orang semua tak nak kawan lah macam tu nak, lah. Nak kawan tapi sebelum tu jadi kuli. Kau tukar rana lah. Duduk di kedai lah. Macam tu lah. Oyot pernah mengadu kan dekat saya kan. Dia mengadu dekat mak ayah dia. Mak ayah dia pun cakap kat saya. Dia kata dia tak seronok bila orang kenal dia. Kenapa Oyot? Kenapa? Sebab kau rimas ke apa? Sebab salah satu masa Oyot kecil lah. Oyot rimas. Oyot rimas sebab ramai berkumpul tu contoh lah. Lepas tu tanya, Oyot. Umur berapa Oyot? Apa khabar Oyot? Siapa Zuki? Zuki tu abang sepupu aku. Susah nak cakap anak lah yang sorang-sorang. Sebab kau kecil kan tu. Kau mana tahu. Sekarang dah besar, sepak lah sorang. Dah besar, ni kau lebih menghargai lah kan. Orang tanya-tanya, kita jawab layan-layan kan. Siapa yang pertama ambil gambar dengan Oyot? Orang yang pertama sekali ambil gambar dengan Oyot. Orang Oyot pertama kan? Abang Zuki lah. Dulu Oyot ambil gambar dengan Abang Zuki, lepas tu terus buat video. Tak, bukan tak shooting. Maksudnya selepas kau dah ni lah. Orang yang pertama ambil gambar kan? Tak pasti lah. Tak pasti, lupa lah kan? Lupa. Sebab time tu dia kecil lagi kan? Kecil lagi. Tapi pernah lah satu fenomena yang berlaku lah. Dia pergi stesen minyak. Time tu ada macam yang radio dia buka booth tu, dia panggil orang. Radio ni, stesen radio punya. Dia bagi gift lah apa semua tu kan. Oyot dia pergi dekat benda tu. Event kecil tu, ramai lah orang. Semua orang tertumpu kat dia guys. Lepas tu dia slow-slow bla 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 bla. Semua kumpul di sana kosong kan. Orang cakap, Yod, kau ni orang kenal lah. Orang semua nak tengok kau. Kau pergilah dekat sana, bantulah event tu sikit. Peminat dia yang setia lah. Kan? Orang minat Oyot ni, alhamdulillah terus semua rezeki pada Allah SWT lah. Okay, macam mana Abang Zuki boleh cipta karakter Oyot? Kau tak payah tanya aku. Kau tak payah tanya aku. Nanti aku cerita. Okay. Nanti aku cerita. Dia lah interview, gang.
Ada awek-awek macam tiba-tiba bagi surat cinta ke apa? Belanja makan kat kantin ke? Setakat ni bagi surat tak ada lah. Memang daripada dulu tak ada bagi surat. Tak ada surat lah. Cakap depan-depan terus. Depan-depan terus. Oye, saya suka awak. Siapa cikgu yang paling supporting dekat sekolah Oye? Cikgu matematik Oye. Nama dia Cikgu Azizi. Kalau Cikgu Azizi tengok, cikgu boleh Cikgu subscribe. Azizi, jangan lupa subscribe, komen bawah tu. So, macam mana cara dia support Oye tu? Dia support dalam macam bagi setiap video macam tengok, lepas tu dia macam bagi Oye semangat apa semua. So, Oye ni dia ada satu special dia. Bila kita nak shooting kan, Pak Busu nak pakai Oye lah 2 hari. Dia Oye dia senang, dia cakap je kat cikgu dia nak berlakon dengan Abang Zuki. Cikgu dia bagi cuti. Cikgu dah support. Tu yang bagus dekat sekolah Oyot lah. Memang ramai cikgu lah support Oyot. Dan dia ingin support, dia support dengan cara macam tu. Bagi cuti 5 tahun. Ni minta rasuah ke apa? Tak rasuah. Dan kalau korang nak tahu yang di manakah cikgu Rohaya tu, sebenarnya itu adalah spontan ke? Di manakah cikgu Rohaya? Oyot cakap tu, itu adalah spontan. Dia pun tak tahu apa benda yang dia cakap. Dan aku pun, saya pun tak tahu apa benda yang dia cakap. Kenapa ada cikgu Rohaya? Kita tak ada plan pun untuk jadikan dia benda tu sebagai lawak. Dan bila post tu, komen-komen semua relate. Cikgu Suraya, Cikgu Suraya, Cikgu Rohaya, Suraya. Rohaya. Cikgu Rohaya. Yelah, Cikgu Rohaya kau sebut. Sebab jadi, tak faham Oyot kan? Cikgu. So Oyot pun ada tak yang shooting-shooting kat luar? Ada. Sekarang sementara PKP tak ada. Oyot ada main game tak? PUBG ke? Oh, ingat yang tekan-tekan dapat keluar duit tu. Tak, itu itu game lain. Itu tak elok lah kan. Tapi kalau nak pergi, roger lah. Oyot ada main game tak? PUBG ke, Mobile Legend ke, apa ke, ada stream ke? Okay, dulu Oyot stream dengan Abang Zuki, main GTA kan, PUBG. Banyak game, lupa lah. Masa sekolah kan, ada tak efek dengan keperiksaan ke pelajaran ke? Okay. Tak fokus ke? Kalau Oyot belajar kat sekolah, dia lain. Otak pakai sebelah kiri. Kalau nak berlakon, pakai otak sebelah kanan. Macam tu. Macam tu lah. Aku boleh lihat dengan dia. Daripada segi keluarga, saudara mara, belah Oyot lah. Ada tak ada orang tegur macam, oi, kau famous lah. Keluarga Oyot, family Oyot semua support. Semua support lah? Support. Apa yang kau rasa bila kau dikenali? Banyakkan yang tanya saya. Abang Zuki best ke famous? Abang Zuki best ke orang kenal? Best ke, best ke, best ke? Okay. Dia nak tahu tau bila kita dikenali tu best ke tak? Satu je. Kalau famous ni, kena tahan telinga. Lagi satu, kena tahan, kena maki. Kau semua benda negatif ni. Lagi satu, kalau famous kan, mesti ramai akan bagi support kita. Kalau yang lain tu tak cerita lah, malas lah cerita. Kalau korang nak famous, korang kena berusaha lagi. Betul. Ajak orang yang betul. Jangan salah orang yang nak nak semata-mata menumpang kita saja. Betul. Lagi satu apa? Jangan lupa subscribe. Komen di bawah. Sabar belum habis. Belum habis lagi. Jadi sebenarnya kalau kita dikenali, sebenarnya kita dah bagi Abang Zuki, kita dah jual letakkan diri kita ni kepada orang ramai. So kita tak boleh buat benda-benda yang mementingkan diri sendiri lah. Orang tengok. Jual bukan jual macam. Bukan jual bagi. Bukan jual maruah. Kita jual diri kita untuk bagi semangat untuk orang, nasihat ke. Yeah. Message ke. Yeah. WhatsApp ke. Yeah, betul. Instagram ke. Betul. Betul. So kita kena selalu buat benda yang baik lah kan. Janganlah kita pergi kelab kan, pergi nilai 3 beli kapet. Astaghfirullahaladzim. Jangan. Beramai orang tanya, kenapa nama Oyot? Okay, kenapa? Dia kau janganlah tanya aku. Aku tak mungkin. Masa Oyot kecil-kecil, Oyot ni, Oyot suka bergayut. So faham lah. Dia suka menyusu lah bergayut. Masa biasa kecil-kecil, baby-baby. Anak bongsu kan biasa. Anak bongsu. Sebab tu that's why nama dia Oyot. Nanti kalau korang nak tanya lagi apa Oyot, tulis komen kat bawah. Nanti kalau ada lagi orang tanya, Abang Zuki akan tanya lagi. Ada satu soalan yang ingat. Apa? Tubuh baik tu mana dapat? Kau ni tubuh baik. Kan kau yang bagi nombor. Jadi sampai sini lah Ayut. Kata-kata tu pun minat. Untuk korang semua, kalau korang jangan lupa subscribe, like, komen, share. So inilah Ayut, seorang yang ceria. Dia happy selalu kan. Kau tunggulah umur kau 22, 23. Tak tentu kau fikir masalah lah. So Ayut, terima kasih banyak kerana support. Jumpa lagi. Ni kita salam ni berguguran dosa tau. Sekejap, tunggu gugur banyak. Gugur banyak lagi. Okay, tak boleh. Kita gugur banyak. So terima kasih kepada Ayut kerana sudi. Banyak sangat gugur dosa. Tak apa, gugur semua. Okay. Terima kasih Ayut. Terima kasih. Jumpa lagi. Semoga terus sukses lah apa Zuki ucapkan. Oyot pun ucapkan apa Zuki. Jangan lupa minum air. Jangan lupa minum air. Minum air berselawat. Selawat. Jangan minum air tebu pula. Tak. Apa Zuki tak minum air tebu depan orang. Macam tu. Okay kan, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Comment. Share. Zuki Muhammad channel. Korang nak tanya anak keberapa, tunggu jap lagi. Apa kau mengepek tu? Payment. Payment.
Alamak. Memang. Memang. Ambil lah tu. 800 lambat. Oh, jadi duduk rumah apa? Layan adik lah.